Oke, teman-teman, kemarin sempat heboh dok, katanya Miss Juni itu menyuruh orang first day untuk cari uang. Nah, ini salah, ini persepsi yang salah. saya katakan itu kenapa? Karena mbaknya ini sudah mengambil jalan salah dan dia mau melewatinya dan akhirnya dia memilih untuk pulang Indonesia. Hebatnya dia, dia tidak perlu bertanya. Gak apa-apa, cek liat. Gak bertanya, tidak mengharapkan orang lain membantu dia. Bukan saya menyarankan kalian untuk overstay terus lari cari uang kayak dia, enggak, salah. Karena nasib orang satu-satu itu tidak sama, ya. Jadi saya tidak pernah meminta kalian, menyuruh kalian overstay terus golek duit, tidak, ini salah. Yang saya katakan adalah dia hebat karena apa? Dia berani surrender, menyerahkan diri terus dia pulang karena dia mengakui kesalahannya. Oke. Piye dok, kemarin kan lewat telepon aja nih, sekarang ketemu secara langsung, piye. Semuanya sudah selesai, Miss. Alhamdulillah, gitu ya. Kemarin kan itu beli tiket sama Koko Thomas, kemarin Miss Juni nggak ada. Kemarin. Oh, gimana? Tadi kan saya habis ke imigrasi. Semua sudah voting semua. Paspor mulai dok? Ini anak. Oke. Nih, teman-teman ini loh sebagai buktinya, anak overstay berapa tahun sih overstaymu? Saya setahun 2 bulan. Ya. Dia overstay 1 tahun 2 bulan, dia benar-benar ingin pulang. Ngikutin prosesnya ini loh. Dan beserta tiketnya. Ini nggak palsu. Makanya kalau kalian overstay dan pingin pulang, pulang aja nyerahin diri. Ini si Lia aja bisa. Dia nyerahin diri, nggak ada yang ngajarin. Cuma lihat YouTube, berutut, dia takut. Takut ya, dok ya? Iya, dredek takut. Tapi lebih baik kita... Apa, memang kita kan salah, tapi kan kita harus mau mengakui kan gitu ya, Miss. Salah dan mau mengakui dan tidak berharap orang lain sama seperti kamu, iya, benar nggak? Iya. Oke. Dan kenapa kamu senyumnya begitu lebar selama ini kan selalu ketakutan? Kenapa? Iya. Karena alhamdulillah dikasih jalan yang lancar gitu, Miss, nggak ada apa-apa gitu, semua dipermudah gitu. Aku dengar kamu punya pacar, orang Hongkong ya pacarmu ya? Enggak. Oh, sorry. Di Taiwan sih ya. Orang Taiwan? Enggak, dia orang Indonesia tapi kerja di Taiwan. Oh, orang Indonesia kerja di Taiwan dong? Iya. Kok bisa kamu jatuh cinta sama orang lewat Facebook? Kok garangan, Lia? Boten, piye? Awak dhewe harus apa tuh, cinta boleh tapi kan goblok jangan lho. Oh iya, betul, ya. Terus? Seling saya udah cerai, saya kenal sama dia di Facebook. Tapi kan saya berhubung saya umur sudah tua, 30 ke atas, saya bilang sama dia, kalau kamu mau serius, kalau kamu mau kita jalan bareng, kalau kamu suka sama saya, kamu bilang sama orang tua, harus datang ke rumah saya. Orang tua sama orang tua datang? Sudah, oh, oh, ya. Okay. Terus, huh? Ya, selang kenal cuma 3 bulan, langsung dia datang sama, enggak, dia kan di Taiwan posisi, dia telepon ke rumah, dia suruh bapaknya, ibunya, kakaknya, sama adiknya ke rumah saya. Oke, jadi tunangan sama-sama jauh gitu? Belum tunangan, aku memang gak mau. Gini loh, Miss, orang kita LDR yang suami aja bisa pisah, apalagi tunangan. Tapi, oh, betul. Kan udah ada kesepakatan antara keluarga sama keluarga gitu, Miss. Sampai sekarang 4 tahun saya jalan sama dia, Miss, alhamdulillah. 4 tahun? Demi okay. Allah, iya. Duitmu gak diporotin, dok? Malah satu, sepeser gak, malah dia yang ngasih saya 1 bulan sekali, mesti ngasih dia, Miss. Oke. 1 bulan sekali malah ngasih dia. Iya. Saya udah punya anak, Miss. Kalau kamu suka sama saya, kamu juga harus suka sama anak saya. Ibarat gini, kamu ngasih uang saya, harus ngasih uang anak saya. Kamu beli bakso 1, harusnya beli bakso 2. Soalnya anak saya 2, saya bilang gitu, Miss. Iya, ini. Beli 1 dapat 2. Iya. Jadi, saya katakan bangga sama Lina bukan karena overstay-nya ya, karena menyalahi aturannya. Saya bangga karena dia melakukan kesalahan dan berani mengakuinya tanpa melibatkan siapapun, bahkan tidak meminta bantuan siapapun. Dia berusaha sendiri, ini loh, Mbak, paspornya dari KJRI, ya. Sudah ya, beserta surat merahnya. Ini kebalik surat merah dan tiket. Jadi, ini sudah pasti kalian harus tahu bahwa perjuangan itu tidak mudah, prosesnya juga tidak mudah. Mau pikir dia punya uang. Lagi tuku tiket itu duit kan diwendok? Ini yang ngasih suami, apa itu pacar saya, Miss. Yang ngasih pacarmu? Makanya kan nanti biasanya kalau jam 12 dia istirahat. Kamu pastikan bahwa uang yang kemarin dia kirim 4,5 juta sudah saya belikan tiket ke Miss Juni gitu, Miss. Oh, tapi paspormu sama polisi dibalikin ya, dok? Iya, dibalikin. Ini paspor yang lama. Yang sekarang cuma SPLP. Yang tipis itu SPLP, Miss. Oke. Baru, yang nanti pulang kan bawanya. Oh, ini. Paspornya yang baru ini, Mbak. Pulang jadi bawa ini.
Oke. Itu jadi bayar 70 itu, Miss. Cuman bayar 70 lah. Berarti kan KJRI memberikan kemudahan, iya, toh. Enggak ada pertanyaan apapun, Dok. Dia bilang, "Kamu paper?" Enggak. Tadinya mau ngurus itu aja rumit, Miss. Oh, terus malah salah gini ya. Dia bilang minta mana surat kuning? Surat kuning apa sama itu? Biasanya kalau kesini tuh kamu paper kan? Saya bukan paper, saya menyerahkan diri. Kamu kan ditangkap sama polisi? Enggak, saya tuh menyerahkan diri. Terus ngeyel udah, tunggu. Ini harus ada paper apa surat kuningnya, dia bilang itu. Maaf Bu, saya tuh enggak ketangkep. Saya tuh langsung menyerahkan diri. Oh, iya. Langsung dicek. Oh iya, udah langsung. Cuma dikasih surat fotokopi habis 40-an langsung dikasih itu. Jadi $70 iya, ya buat ininya. Iya. Oke, berarti kan KJRI memberikan kemudahan, mereka hanya menyelidiki apakah benar apa seperti ini, seperti itu aja sih, bukan mempersulit ya, lebih. Jadi ya syukurlah Lia, jadi kamu pun punya pasangan, semoga langgeng ya, Dok ya, karena kamu berjuang sendiri tanpa siapa-siapa, dan aku berdoa agar kamu mampu melaluinya, karena sekali lagi perjalanan ini tidak mudah, dan aku harap jangan kabur dan dimanapun tempatnya. Udah Miss, udah kapok, sudah yang ini aja, mau cari yang baik-baik gitu. Kamu waktu di kerja di luar itu pernah merasakan pedih nggak? Ya pedihnya kan takut kalau setiap ketemu polisi itu kan ada merasa was-was gitu Miss, nggak bisa tenang. Nggak, maksud saya pernah sakit kah atau pernah sampai nggak makan? Alhamdulillah nggak pernah Miss. Dari saya keluar langsung saya dapat job, jadi apa, juru masak Miss. Juru masak di Kuntung Exit A sini Miss. Restoran Jepang CCT itu. Okay. Saya makanya nggak nyangka. Yang pertama saya part time, saya pun. Saya disuruh part time, saya pun. Terus manajernya lihat saya kerja suka. Esoknya lagi dia bilang, kamu bisa nggak bahasa? Bisa sedikit. Kamu mau nggak bantu Sifu, dia bilang gitu. Mau, aku bilang gitu. Yes, rezekimu, tapi jangan diulang itu aja, Wes. Jangan sampai ini terjadi lagi, ya Wes. Moga aja sukses buat kamu ya, Dok ya, karena saya tidak ingin masa depan anakmu itu tergantung diri kamu hari ini. Apa yang terjadi hari ini itu adalah karena masa depanmu. Kalau kamu sendiri tidak waspada, maka apa yang terjadi juga tidak semuanya sesuai dengan rencanamu. Kalau hari ini kamu bernasib baik, kalau hari-hari ini kamu bernasib baik, belum tentu besok kamu bernasib baik juga. Jadi, Jadi saya tidak ingin ada kejadian yang kedua dan ketiga, karena sangat tidak mudah untuk melalui hidup ini. Ngerti nggak? Jadi buat teman-teman, Lia pulang dan semoga sukses selalu ya, Dok ya. Tapi ini sing tidak. Setelah ini aku langsung daftar kerja, Miss. Daftar kemana sih? Insyaallah ke Korea. Ke Korea, oh iya wes. HP-mu Greek toh, Dok? Iya. Oke. Jadi, tunangannya gimana? Dia kan masih kontrak masih 2 tahun, 3 tahun. Oh, oke, dia telepon sekarang. Iya. Oh iya wes. Jadi nanti kan kalau aku sudah bisa, cuti enggak apa-apa dia bilang gitu, masih sanggup nunggu gitu. Oke, sukses selalu ya, Dok. Yang mumpung masih muda cari uang, salam buat keluarga di rumah. Salam juga buat pacarmu. Terima kasih ya. Oke, satu kesuksesan buat Lia, tapi sekali lagi ini bukan untuk dicontoh, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih, bye-bye.